apa saja nikmat yang Tuhan bagi kepada orang beriman, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ialah ataupun satu musibah, dia berlaku di atas apa yang kita buat. Ya, Allah tidak akan buat lakukan kezaliman pada hamba-Nya. Ya, jadi bermakna apa yang kita terima tu boleh jadi kesilapan kita. Ya, sebab tu bila berlaku je, kita pertama kita fikir, ya, apa kita buat lagi. Ya, mungkin kita lalai dengan Allah Taala, mungkin kita jauh, kita mohon keampunan. Sebab tu ya, kata Muzali, aku lebih syukur seorang itu terlanjur kesilapan dia, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun pada Allah. Ya, kadang-kadang kita ni iman kita waktu naik kita okey. Ya, tapi bila kita iman kita menurun, kadang-kadang ya, waktu itulah, waktu kita lemah itulah kadang-kadang syaitan datang masuk menggoda. Akhirnya kita lalai, kita cuai. Ya, tapi kita kena ingat bahawa bila kita terlanjur ataupun melakukan kesilapan, ya, kita kena mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera wasari'u ila maghfirat min rabbikum. Segeralah kamu mohon keampunan daripada Tuhan kamu. Ya. Jadi jangan tangguh-tangguh, jangan leka. Ya, jangan menganggap bahawa tunggu tua dulu baru nak bertobat, ya, dan sebagainya. Ya, yang paling takut sekali kadang-kadang ya, kita na'uzubillah, ya, seseorang tu dicabut nyawa di waktu dia melakukan maksiat kepada Allah. Ya, dan inilah ya, kita bimbang menimpa ya, di kita dan orang lain semua, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Ya. Sebab tu Allah Taala sebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Wa ahsin kama ahsan Allah. Berbuat baiklah kamu kepada makhluk Allah sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Bukan sebagaimana dia buat baik pada kita. Ya, sebagaimana Allah buat baik pada kita. Masya-Allah, ini saya boleh sebutlah, lisannya mudah cakap ya, tapi dia bergantung pada tahap keimanan, kesabaran kita. Ya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni syakura, Allahumma ij'alni sabura. Ya Allah, kau jadikan aku ni hamba Allah yang bersyukur. Ya Allah, kau jadikan aku ni hamba Allah yang sabar. Oi, bukan mudah nak sabar. Kadang-kadang kita nak sabar menggigil. Nak tahan sabar tu. Ya, kadang-kadang ada orang sabar sampai menitis air mata. Sabarnya kalau ikut geram dia, ya, kalau ikut nabalah dia, Allah Rabbi. Ya, tapi dia sabar. Dia tahu bahawa ya, besarnya nikmat sabar ni, dengan kesabaran tersebut akhirnya kebenaran akan zahir. Ya. Bahkan kalau kita nak layan apa orang kata pada kita, kalau kita nak layan apa orang tuduh, tak ada kerja lain kita tiap-tiap hari. Ya, yang penting kita buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu saya sebut bahawa kalau kita buat benda mengharapkan redha manusia, ya, kita akan kecewa. Tapi kalau kita buat kerana Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Ya, kalau kita buat tu benda kerana mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, kita akan kecewa. Ya, tapi kalau kita buat kerana Allah, maka Allah tidak pernah mengecewakan kita. Ya, maka sentiasa kita muhasabah, ya, sentiasa kita muhasabah diri, ya, kerana keimanan dan kesabaran tu dua benda yang Allah Taala dia saling berkait. Ya, tahap iman dengan tahap kesabaran tersebut. Ya.